Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di Tergandeng Si Mochi teman-teman. Kali ini kakak bawa si sulung teman-teman bayi kucing ke sawah teman-teman. Lihat dari tadi sulung bermain-main di sawah teman-teman. Udah seharian kakak di sawah teman-teman, habis menyirami brambang atau bawang merah teman-teman. Lihat udah pada ijo-ijo teman-teman. Wah, kita nyantai dulu teman-teman. Ini kakak bawa sepotong ayam teman-teman. Ini leher ayam teman-teman. Kita kasih makan dulu bayi kucingnya teman-teman, soalnya dari tadi minta makan teman-teman. Wadidaw, ayo 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 makan-makan. Ini kita sengaja teman-teman bawa bayi kucingnya teman-teman untuk menghibur saja teman-teman. Wadidaw, mantap pokoknya teman-teman. Kalau sambil bawa kucing makin semangat teman-teman. Wah, lihat bayi kucingnya sudah kelaperan teman-teman. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu teman-teman. Yang sudah subscribe jangan lupa tanda tombol parkirnya teman-teman, di like dulu teman-teman. Wah, lihat, kita coba potong-potong dikit teman-teman, soalnya kalau kegedean kayaknya susah bayi kucingnya teman-teman. Ini bawangnya masih kecil-kecil teman-teman. Nah, bawangnya masih kecil-kecil ya, masih belum ada bawang di dalamnya teman-teman. Maksudnya belum berbiji teman-teman, baru berumur sebulanan kayaknya teman-teman. Ayo ayo makan-makan. Waduh, lihat sulung makannya mantap teman-teman. Soalnya kalau makan di sawah itu lebih nikmat teman-teman, lebih enak lah pokoknya teman-teman. Kucing juga menikmati teman-teman, apalagi kita teman-teman. Waduh, 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 ayo ayo habisin habisin. Kita sengaja bawa bayi kucing satu ini saja teman-teman. Kalau tiga nanti repot teman-teman, malah banyak nginjek-nginjek berambangnya nanti teman-teman. Wah, makanya kita bawa satu aja teman-teman. Ini satu juga harus dijagain juga teman-teman, soalnya sering lari-lari teman-teman. Takutnya nginjek-nginjek bawangnya itu teman-teman, nanti pada patah-patah daunnya teman-teman. Nah, ini juga ada yang patah teman-teman dikit-dikit noh. Ini diinjek sama kucing teman-teman tadi teman-teman noh. Ayo ayo habisin. Penting kita kasih makan dulu kucingnya teman-teman biar kenyang teman-teman. Soalnya kalau sudah kenyang biasanya bayi kucingnya diam teman-teman. Ya biasa teman-teman, kalau orang lagi lapar ya sama teman-teman, gak bisa diem. Nah, kucing juga sama teman-teman, kalau masih lapar ya gak bisa diem teman-teman, ya minta makan terus. Kucing-kucing teman di rumah suka gak bawa kucingnya ke sawah teman-teman, kayak kakak ini teman-teman. Wah, seru pokoknya teman-teman kalau bawa peliharaan ke sawah teman-teman. Waduh, kita sambil makan, sambil menikmati, sambil lihat kucing-kucing. Mantap teman-teman. Noh, lihat, diambilnya cuma daging-dagingnya saja teman-teman. Kalau tulangnya kayaknya belum cerdas, apa sih bahasanya tuh, belum kuat teman-teman. Jadi gak bisa makan sama tulangnya. Kalau bayi kucing diambilnya ya daging-dagingnya aja teman-teman. Nah teman-teman, kita biarkan dulu bayi kucingnya makan teman-teman. Tetap ikutin terus video kita bareng Mochi, bareng bayi kucing juga teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Kita mau lanjut lagi teman-teman, soalnya itu belum selesai teman-teman. Kita nyiraminnya dari sana noh, belum selesai. Wah, masih banyak. Ini baru berapa petakan teman-teman. Nanti kita ajak bayi kucing nyiramin juga teman-teman. Mantap.